Wabah COVID-19 saat ini melanda negeri kita, Indonesia, mengharuskan berbagai aktivitas dilakukan di rumah, termasuk proses belajar mengajar. Guna mengisi waktu produktif di rumah, SMK Al-Wafa dan SMP Al-Wafa Boarding School terus berinovasi untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, efektif, dan juga menyenangkan. Al-Wafa Boarding School terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan, terlebih saat kondisi wabah COVID-19 yang tengah melanda negeri ini, guna menghadirkan metode pembelajaran yang menarik dan kreatif. Di bulan Ramadan kali ini, Al-Wafa Boarding School meluncurkan program-program. Yang pertama adalah program edukatif Ramadan Asyik. Yang kedua adalah program produktif terpadu. Melalui Smart School Al-Wafa, siswa akan belajar pembelajaran daring yang kreatif dan inovatif. Program Ramadan Asyik akan mengisi waktu bulan puasa dengan tayangan yang dikemas dalam berbagai segmen menarik, mulai dari Murotal, Kajian Mutiara Islam, Ensiklopedia Islam, dan Netizen Story yang akan membagikan cerita dan pengalaman produktif pada saat puasa. Dan program produktif terpadu merupakan program unggulan SMP dan SMK Al-Wafa melalui sistem Smart School Al-Wafa yang telah mengintegrasikan semua pembelajaran ke dalam bentuk aplikasi tatap muka. Siswa akan dipandu oleh guru untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman yang menarik melalui online atau daring. Diharapkan, semua siswa mampu menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki, serta mampu memupuk nilai ketakwaan di bulan Ramadan. Mari kita wujudkan Ramadan Asyik untuk menjadikan kita produktif dalam meraih takwa di bulan Ramadan.